Sajian Sedap Lovers, berjumpa lagi dengan saya Resi. Siapa sih yang gak kenal dengan bacem? Makanan favorit khas Indonesia ini biasanya terbuat dari tahu dan tempe. Kunci kelezatannya adalah terletak pada bumbu yang meresap sempurna. Selain itu juga ada tips agar bacem terasa lebih lezat. Mau tahu gimana caranya? Langsung aja yuk kita masuk ke tipsnya. Yang pertama, mengganti kecap manis. Rasa manis dari baceman biasanya dari kecap manis, tapi coba ganti kecap manis dengan gula merah dan air kelapa saat membuat baceman. Gula merah akan membuat warna baceman lebih coklat mengkilat. Penggunaan air kelapa juga bisa menambah cita rasa legit dan gurih pada baceman. Yang kedua, tutup panci saat memasak. Saat merebus baceman dengan bumbu, jangan lupa menutup panci. Hal ini dilakukan untuk menghindari aroma baceman keluar. Selain itu, juga akan membuat bumbu lebih meresap dan baceman pun akan lebih cepat matang. Yang ketiga, gunakan api kecil. Penggunaan api juga berpengaruh pada hasil baceman. Usahakan menggunakan api kecil saat merebus baceman. Api kecil akan membuat bumbu lebih meresap dibanding memakai api besar. Jangan lupa balik tahu dan tempe sesekali agar bumbu meresap secara merata. Yang keempat, direndam dalam sisa air rebusan. Cara ini bisa dilakukan kalau kita ingin menyetok baceman untuk esok hari. Rendam tahu dan tempe di dalam sisa air rebusan. Lalu masukkan ke dalam wadah tertutup dan masukkan ke dalam kulkas sebelum digoreng. Dengan cara ini, bumbu akan lebih meresap dan rasanya akan lebih enak. Gimana Sase Lovers? Sekarang sudah bisa membuat bacem lezat sendiri di rumah kan? Untuk resep aneka macam bacem bisa langsung dilihat di website kami di sajensedap.grid.id. Dan jangan lupa like, comment, share, dan subscribe YouTube channel kita. Bye-bye!